Lembaga Urus Air Selangor telah ditubuhkan melalui kelulusan Dewan Undangan Negeri Selangor pada tahun 1969 sebagai sebuah agensi yang menguruskan sumber air Negeri Selangor. Lembaga Urus Air Selangor ataupun LUAS mula beroperasi pada 1 Ogos tahun 2000. Ahli Lembaga Pengarah LUAS dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor sebagai timbalan pengerusi dan pengarah luas sendiri sebagai setiausaha. Bermula daripada penubuhannya pada tahun 1999, LUAS telah berkembang melalui penstrukturan semula, organisasi dan pertambahan kaki tangan. Perkembangan positif ini akan terus berlaku dan akan memacu LUAS ke arah kecemerlangan perkhidmatan pengurusan sumber air negeri. Objektif penubuhan LUAS adalah untuk memastikan sumber air terpelihara dan mapan bagi menyokong pembangunan sosioekonomi negeri. Menguruskan sumber air dengan efektif, sistematik dan efisien. Menggalakkan penyertaan awam dalam usaha untuk memelihara dan memulihara sumber air. Menjadi sumber rujukan pengurusan sumber air kepada negeri-negeri lain dan juga negara luar. Visi LUAS adalah jelas untuk menjadi organisasi peneraju pengurusan sumber air bersepadu yang unggul bagi menyokong wawasan negeri Selangor. Manakala misinya adalah untuk mengurus sumber air negeri Selangor secara holistik untuk kesejahteraan sejagat. LUAS diperkasakan dengan perundangan dan penguatkuasaan berdasarkan Iknatmen Lembaga Urus Air Selangor 1999. 17 fungsi utama LUAS berdasarkan Iknatmen ini dapat dirumuskan kepada menyelaras perhubungan dan kerjasama pelbagai agensi dalam negeri, menerima pakai dan melaksanakan dasar-dasar, pelan dan projek kerajaan, menjaga kepentingan negeri dalam hal ehwal sumber air, mengawal seliaan melalui pelesenan mengenai sebarang kegiatan yang berhubungan dengan sumber air, penguasaan melalui pemberian notis dan kompaun. Bagi melaksanakan fungsi-fungsi ini, LUAS mengaplikasikan pendekatan Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu IRBM dan juga Pelan Pengurusan Pantai Bersepadu ICM. LUAS menjalankan aktiviti-aktivitinya berdasarkan pendekatan-pendekatan ini. Pelesenan dan caj abstraksi sumber air adalah sebagai kawalan kuantiti abstraksi serta kualiti sumber air bumi dan permukaan. Kebenaran bertulis bagi aktiviti-aktiviti pengubahan sumber adalah untuk mengurangkan impak terhadap kualiti dan kuantiti sumber air termasuk persekitarannya, hasil daripada aktiviti seperti pengorekan pasir, pembinaan jambatan, aktiviti jeti dan lain-lain. Pelesenan pelepasan atau kemasukan bahan pencemar adalah untuk memastikan kualiti sumber air terpelihara daripada pencemaran. Pelesenan navigasi jalan air pedalaman adalah untuk memastikan keselamatan aktiviti pelayaran. Pelencongan air bagi jana kuasa elektrik adalah untuk mengawal kuantiti sumber air yang digunakan bagi menjana kuasa elektrik. Aktiviti rekreasi air adalah untuk memantau sebarang aktiviti rekreasi air yang dijalankan bagi memelihara kualiti dan kuantiti sumber air serta persekitarannya. Dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran awam terhadap kepentingan pemeliharaan sumber air, LUAS melaksanakan program-program usaha sama bersama jabatan-jabatan, agensi-agensi dan badan-badan lain yang melibatkan orang awam. Antara program-program kesedaran awam utama yang dijalankan oleh LUAS adalah program Kua-Kua dijalankan oleh LUAS dengan tujuan untuk mendidik orang awam tentang bagaimana untuk menguji kualiti air sungai dengan cara yang mudah dan menyeronokkan.
Visa minyak masak daripada dapur, restoran-restoran dan pasar-pasar malam kebiasaannya hanya dibuang ke dalam sinki, lalu masuk ke dalam parit dan longkang dan akhirnya mengalir ke sungai lalu mencemarkan kualiti airnya. Melalui program ini, Luas mendidik dan menggalakkan orang awam untuk mengita semula sisa minyak masak yang telah diguna kepada biodiesel dan sebagainya. Dengan semangat dan dedikasi seluruh warga Luas berserta visi dan misi yang nyata, Lembaga Urus Air Selangor akan terus teguh memastikan sumber air negeri Selangor berada di dalam keadaan yang mapan untuk kesejahteraan rakyat. Air untuk semua.